Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'du Para pemirsa kisah teladan TPR Sumsel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dikisahkan pada zaman Khalifatul Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu an Terdapat seorang pengembala kambing yang selalu mengembala kambing milik tuannya Di setiap pagi dia keluar ke padang pasir membawa gembalaannya dan di sore hari pulang ke tempat tuannya. Suatu hari pada saat beliau sedang mengembala kambing di tengah padang pasir, datanglah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab bersama salah satu sahabatnya yang sedang beristirahat dari perjalanan yang singkat. Mereka beristirahat sembari duduk di dekat pengembala kambing. Lalu kemudian pengembala kambing itu menyapa mereka berdua. Assalamualaikum. Abdullah ibnu Umar bersama temannya menjawab waalaikumsalam. Lalu kemudian Abdullah ibnu Umar menawarkan agar kiranya pengembala kambing itu istirahat sejenak. Wahai tuan, kiranya Sudi dapat bersama kami beristirahat sejenak. Lalu kemudian menikmati makanan yang sedikit ini. Lalu kemudian pengembala kambing itu ma'asyiral hadirin menjawab, Terima kasih atas tawarannya, namun mohon maaf saat ini saya sedang berpuasa. Mendengar jawaban pengembala kambing itu berpuasa, Abdullah ibnu Umar takjub dan berkata, Subhanallah, engkau berpuasa di tengah panas yang teri ini, dan berpuasa di tengah padang pasir ini, sementara engkau memiliki pekerjaan pengembala kambing ini. Lalu kemudian pengembala kambing itu menjawab, Ya, saya berpuasa untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, dari sini Abdullah Ibnu Umar terperanjat dan ingin menguji keimanan pengembala kambing ini. Lalu kemudian Abdullah Ibnu Umar berkata, "Sudilah kiranya engkau menjualkan kambingmu kepada kami satu ekor yang kemudian akan kita sembelih bersama, kita masak bersama dan kita makan bersama." Lalu pengembala kambing itu menjawab, Kala ya Rais, tidak akan mungkin ya Tuhan. Saya adalah hanya seorang suruhan yang pekerjaan saya hanya mengembala kambing milik Tuhan saya. Sesungguhnya kambing ini adalah milik Tuhan saya dan saya tidak akan mungkin menjualnya. Lalu kemudian Abdullah ibnu Umar pun bertanya lagi, Bukankah bisa engkau katakan kepada Tuhanmu bahwa kambing yang ekor satu ekor yang engkau jual ini mati karena panasnya terik matahari atau mati karena diterkam oleh serigala. Abdullah eh, pengembala kambing akhirnya menjawab, "Wahai tuan, kalau begitu di mana Allah? Bisa jadi saya selamat dari berbohong kepada tuan saya. Tuan saya mempercayai saya akan apa yang saya sampaikan. Tetapi Allah Maha melihat tuanku dan tidak akan mungkin saya bisa selamat dari penglihatan Allah." Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakjuban Abdullah ibnu Umar bin Khattab akan keimanan dan ketakuan pengembala kambing ini di akhir cerita beliau memerdekakan hamba sahaya ini budak hamba sahaya ini dari tuannya dan memberikan imbalan untuk melanjutkan kehidupannya sebagai hamba yang merdeka Ma'asyiral hadirin para pemirsa kisah Taula dan TVRI yang dirahmati Allah dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa begitu pentingnya kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Muraqabatullah, merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Di dalam kisah tersebut ketahuilah bahwa sebenarnya pengembala kambing itu sedang memiliki hutang piutang yang sangat banyak. Istrinya sedang sakit, begitu besar kebutuhannya terhadap dunia. Tetapi kebutuhan dunia itu tidak sedikit pun menggoyangkan keimanannya untuk menjual kambing tersebut. Pelajaran yang dapat kita ambil agar kiranya kita dapat menghadirkan Allah sebagai pengawas kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan dalam aktivitas apapun kita berada sebagaimana Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya'lamu ma fis wa ma fil ar wa ma tusirruna wa ma Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dengan apa yang ada di bumi dan Allah mengetahui apa yang engkau sembunyikan di dalam hatimu dan apa yang telah engkau tampakkan di dalam pembicaraanmu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Demikianlah kisah tauladan kali ini Terima kasih atas segala perhatian Wahibbukum fillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh